تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Di Kampung Arif ini kita mulai pada awal tahun 2022 dan sudah sampai ke 80% itu di akhir tahun 2022. Dari bulan Januari kemarin sampai sekarang, kegiatan ini berhasil mencetak 4 sertifikat. Nah, seperti namanya dari yayasan ini adalah Sekolah Tahfiz Kejuruan, di mana kita mengajarkan tidak hanya agama saja tapi skill yang tersertifikasi. Nah, insyaallah di sini kita berikan banyak sertifikat. Kita berikan banyak bekal agar kalian bisa langsung bekerja, bisa membawa pengaruh baik di lingkungan kerjanya, sehingga tersebar ke seluruh Nusantara ini mengenai apa yang dilakukan oleh Yayasan STK Irman Sofra. Ini saya bangga. Yang luar biasa ini, beliau ini yang punyanya dengan Pak Herman ini saya sangat berterima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Bapak ini diterima di segala-galanya. Sekali lagi saya tetap memohon ke beliau-beliau ini, tolong ajak kami sebagai masyarakat desa Tamai, khususnya Kampung Arif Pak ya. Selamat atas jadinya hasil dari perjuangannya untuk melanjutkan ibadah kepada Allah dengan membuka Sekolah Tahfiz Kejuruan Irman Sofran yang dibarengi dengan sertifikat-sertifikat BNSP dan lain-lain ini. Insya Allah kayaknya saya di Kabupaten Serang yang mewakili Komisi 2 kayaknya baru saat ini ada gitu. Kami dari unsur pemerintah Kecamatan Anyar sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan, karena di Kecamatan Anyar ini khususnya baru ini ya, ada kegiatan vokasi atau keilmuan sesuai dengan bidangnya. Jadi kami mengapresiasi dan bangga bahwa Kecamatan Anyar ini sudah bisa mencetak ke depannya. Lain tadi ilmu-ilmu kejuruan, ilmu agamanya. Kalau kami bilang ini adalah sarana tahfiz kejuruan, karena kedepannya nanti yang di gedung atas sana akan kita tambahkan kegiatan ini, kegiatan tahsin untuk ibu-ibu dan calistung untuk anak-anak. Mungkin setahun dua tahun lagi kami di sini datang ke perusahaan-perusahaan itu kita pamer, hey ini kami sekarang udah ada operator forklift 10 orang, scaffolding 20 orang, bekerja di ketinggian sekian orang, bersertifikat. Seremonial peresmian Sekolah Tahfiz Kejuruan Irman Sofran simbolis pengguntingan pita dilaksanakan oleh yang terhormat Bapak Haji Irman Sofran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kerjaannya sekarang ya Fauzan? Saya jawab, anak welder.
Oh, apa coba bahasa Arabnya welder apa? Ana lahamun. Lahamun. Bahasa Arab ini merupakan bahasanya para penghuni surga. Sofran. Marhaban, Amir, Amir.